Okay, kalau certainty factor for single antecedent rule, single lah. Ada satu je antecedent dia. So kat sini ada satu je lah, ni je. Yang ni dia punya antecedent. So first, kalau kita dah ada CF ni, jangan terus ambil CF ni untuk jadikan CF value kita nak cari term interpretation dia. Tapi kita tengok, kita kena gabungkan sekali dengan the sky is clear. So macam mana, kalau ada single antecedent ni senang sebab ada satu lah. So kita kena chart tengok dia punya soalan, so memang dia akan beritahu the current certainty factor is of sky is clear. Is clear is 0.5. So kat sini kena tulis lah 0.5. 0.5. So dekat sini macam mana nak kira, dah ada dua-dua punya CF kan? Dah ada dua-dua punya CF. Apa yang kau perlu buat sekarang ni adalah kau darabkan dua-dua CF antecedent dengan consequence. Okay, yang ni antecedent tadi. Antecedent. Yang ni konsekuen. So kat sini darab dua-dua ni 0.5 dengan 0.8. Dapatlah CF value yang memang untuk cari term of term untuk certainty interpretation. So kat sini dapatlah 0.4. 0.5 bagi 0.5 darab 0.8, dia suruh 0.8 separuh ke 0.4 lah. Oh, dia ada beta bawah ni. So dekat sini dah dapat 0.4 kan. Kita tengok balik dekat apa ni, dekat certainty table ni, 0.4 dia jatuh ke kawasan mana? 0.4 dia jatuh dalam range ni kan, 0.25 hingga 0.54. 0.4 sekarang ni ada dekat sini. Dia tengah-tengah antara apa ni, antara 0.25 dengan 0.54. So dapat maybe kan. So dekat sini conclusion dia, the forecast is sunny considering the sky is clear, adalah it may be sunny. It may be sunny, ambil yang belakang ni. So kalau kau nak tengok sekejap, ada nota aku ni. Shit. Sekejap. Ni. The forecast is sunny considering the sky is clear. The conclusion is it may be sunny because, sebabkan ni cara buat conclusion lah, ayat dia aku copy paste pemedian cakap tadi.